Iya. Karena proses gunakan masih berjalan. Jadi saya info oleh rekan saya. Bu ini teman-teman berkata katanya masih bu di sana. Dan tanpa mengurangi rasa hormat juga saya bukan tidak mengundang teman ya, cuma informasi yang beredar dari mana saya berusaha untuk tetap menghargai teman-teman media. Jadi saya bilang tadi saya sampaikan kepada rekan saya, ya sudah kita terima sore ini. Silakan yang mengajukan pertanyaan. Mungkin bisa dijelasin Bu Ami kronologi versi yang Ibu, karena kan selama ini versi yang beredar itu kan dari pihak yang terduga melaporkan. Itu gimana? Interviewnya saja belum selesai. Yang tadi saya jalani di Baris Krim, mungkin saya baru bisa bicara juga sama teman-teman tentang fixnya kronologis ini sesuai nanti dengan berita acara yang disetujui oleh sekarang saya. Tapi kalau terkait pernyataan pihak terduga pelanggar soal bahwa itu dalam konteks bercandaan, apakah iya itu memang dalam konteks bercandaan atau seperti apa? Kalau menurut beliau itu konteksnya bercanda, ya sangat prihatin ya. Artinya negara kita mengalami krisis moral namanya. Kalau hal-hal seperti itu apa efeknya kalau bercandaan itu saya tanggapi, apa efeknya kalau enggak saya tanggapi. Kemudian apakah statement bercanda itu baru keluar setelah adanya laporan ini atau memang dari dunia yang bercanda, karena maksud saya pada saat itu untuk menghadap beliau tidak bercanda. Urusan yang sangat serius terkait dengan kepartaian di daerah yang saya pimpin, yaitu Kabupaten Cilacap pada saat itu. Jadi saya itu bukan bercanda. Bu Ami, mungkin juga yang kedua, hal yang menjadi sorotan kan katanya pihak terlapor bahwa kejadian ini terjadi saat tahun 2022 gitu. Kenapa baru dilaporkan di 2023? Mungkin Bu Ami memiliki penjelasan terkait hal itu. Itu sudah melalui proses pemikiran dan pertimbangan yang sangat panjang. Kenapa saya baru berani melaporkan di awal tahun 2023? Sementara penjelasan saya cuma itu. Mbak, setelah kejadian itu pas kejadian itu komunikasi dengan pelapor seperti apa? Saya sudah nggak pernah komunikasi lagi. Pasca kejadian yang kedua, kemudian saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai ketua DPD Kabupaten Cilacap. Saya sudah tidak pernah melakukan komunikasi dengan orang lain. Bu Ami, mungkin pertanyaan selanjutnya, mungkin ada juga statement dari pihak terlapor bahwa pelaporan kasus ini terkait dengan mungkin ada isu politik seperti itu. Mungkin dari Bu Ami sendiri bisa kasih penjelasan? Jangan dibawa ke mohon teman-teman jangan dibawa ke isu politik. Sebetulnya hari ini juga saya sebetulnya tidak boleh mengeluarkan statement
tidak boleh menerima teman-teman, karena kenapa? Karena sebetulnya juga korban tindak pidana pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual sebetulnya tidak boleh diekspos. Cuma karena saya tidak menunggu penasihat hukum, jadi saya menjawabkan itu ke teman-teman. Terkait politik itu, Bu? Tidak ada, sama sekali tidak ada unsur politik. Mungkin bisa dilihat sejarahnya, itu tercatat di Cakrawikara Indonesia. Anda mengenal undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru saja disahkan oleh DPR dan sekarang sedang digodok aturan turunannya. Sebelum menjadi namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dulu saat diusulkan namanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dan saya adalah salah satu inisiatornya. Jadi kalau Anda cek, saya ada di rantai pertama terbentuknya Undang-Undang ini. Saya ada di rantai pertama bersama sahabat saya, Mbak Nia Yantulofilo dari Paksi PKB pada saat itu. Apa sih tujuannya undang-undang ini? Mungkin teman-teman juga sering dengar ya, fenomena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu digambarkan seperti fenomena gunung es betul lah. Ya. Yang teradu, yang terlapor, dengan yang tidak terlapor itu jumlahnya jauh sekali. Yang kelihatan, yang muncul di permukaan itu kecil sekali, sementara yang berada di bawah, yang disembunyikan, yang tidak berani melapor, yang malu menganggap itu aib, kemudian takut mungkin berada di bawah ancaman, atau juga karena faktor relasi kuasa itu banyak sekali, seperti misalnya di perusahaan antara bos dan anak buah itu terhalang relasi kuasa, takut. Mau mengadu takut nanti dipecat, gak punya kepercayaan, itu salah satu. Atau korban keluarganya sendiri kemudian diancam, kalau kamu melapor nanti dibunuh, hal semacam itu. Itu kan yang ingin kita perjuangkan, itu kan yang menjadi cita-cita kita bersama, lahir dari lahirnya undang-undang ini. Kalau saya inisiatornya tidak bisa mengadvokasi diri saya sendiri ketika saya mengalami hal tersebut, kira-kira ke depan undang-undang ini penegakannya punya harapan? Saya inisiator, saya menteri hukum, saya ikut merumuskan terminologi kekerasan seksual baik fisik maupun non-fisik. Saya mengalami dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kira-kira gimana orang? Kira-kira gimana orang lain, orang yang awam, yang gak ngerti dia harus mengadu kemana? Gak ngerti di Indonesia ini punya lembaga apa aja sih untuk mengadu? Dan gak ngerti mungkin bahwa kita ini punya hak untuk mengadu, itu punya hak. Bukan berarti lantas kalau kita mengadu, oh ini pasti motivasinya apa nih? Pasti ada maksud terselubung, pasti ada motivasi. Gak perlu ada undang-undang KPKS nih. Undang-undang pidana cukup. Kita undang-undang pidana cukup kok. Ada pemerkosaan, ada pelecehan seksual. Ngapain kita buat 9 terminologi dan jabatan lagi apa yang ada di tahu nggak? Karena bentuk pelecehan seksual juga semakin seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, bentuk pelecehan seksual juga jadi semakin bermacam-macam. Mungkin itu alasan utama saya.
Bu, mungkin berarti dengan pernyataan itu Ibu menutup menutup pintu seperti itu untuk upaya mediasi terhadap terlapor, Bu? Siap. Mungkin saya bilang mungkin ya, saya nggak memastikan mungkin lah, saya bilang mungkin. Tapi ini nggak ada yang bisa ke ibu gitu, bahwa saya nggak bisa jawab ibu.